Baik saudara, genap setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan dalam prospek untuk membangunkan Malaysia Madani. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 1 bersama wartawan Muhammad Najib Mashur. Membasmi penyelewengan dan rasuah ikrar utama Kerajaan Perpaduan. Data terkini Transparency International menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-61 daripada 180 negara menerusi Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022, kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Kita melihat beberapa perkara inisiatif yang menekankan kepada aspek urus tadbir yang lebih transparan, yang lebih bersih melalui konsep tata kelola good governance yang telah perkenalkan. Sedikit sebanyak kita lihat ada hasilnya dalam mengukur kemampuan struktur masyarakat kita, dan juga yang paling utama adalah memastikan sistem penyampaian awam dan juga pelaksanaan polisi dan dasar itu bersih telus. Sektor ekonomi turut diberi penekanan. Keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2023 berkembang 2.9%, menjadikan pertumbuhan ekonomi pada separuh pertama 2023 kepada 4.2%. Keputusan Tesla untuk bertapak di Malaysia akan membuka peluang baharu perkembangan ekonomi apabila Malaysia menjadi hub kenderaan elektrik EV serantau. Juga pelaburan syarikat gergasi Amazon Web Service yang disifatkan game changer menjurus kepada lonjakan industri teknologi maklumat dan komunikasi dengan anggaran pelaburan RM25.5 bilion bagi tempoh 15 tahun. Syarikat automotif terkenal dunia Geely Global juga akan membina kota pembangunan kenderaan terbesar di rantau Asia Tenggara di Tanjung Malim Perak, sekaligus membentuk reformasi ekonomi ke arah pembangunan yang berdaya cipta dan penghasilan produk berteknologi tinggi. Beliau melihat sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri bahawa kerajaan perlu mengembangkan ekonomi dengan dasar-dasar fiskal. Dengan dasar-dasar fiskal, di mana dasar-dasar fiskal ini boleh membantu ekonomi negara itu berkembang dengan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Contoh terbaik dalam fiskal kerajaan itu adalah pemberian subsidi itu sendiri. Pemberian subsidi sekarang tahun lepas 2022 mencecah RM80 bilion. Kalau kita masih mengekalkan yang dulu, masalah besar ni. Tapi apa yang direasionalisasikan adalah kepada subsidi bersasar. Dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya B40, inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan. Menu Rahmah, Jualan Rahmah dan Bakul Rahmah, pendekatan jangka pendek yang berjaya memenangi hati masyarakat, turut memanfaatkan rakyat menerusi pemberian sumbangan tunai rahmah STR kepada 8.7 juta penerima mewakili 60% penduduk dewasa. Saya orang luar daripada Selangor. So kos di sini terlalu tinggi yang membuatkan bila saya dapat beberapa bantuan, duit itu boleh saya gunakan untuk perbelanjaan harian saya di sini. Pandangan saya, pemimpin kita dapat banyak benefit daripada untuk student lah. Dari segi e-belia dapat membantu pelajar dari segi kewangan. Kalau dapat e-payung rumah untuk masyarakat, masyarakat juga dapat benefit juga dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Untuk bantuan pada segi makanan lah. Macam kita tahu kos sara hidup sekarang makin tinggi. So kerajaan dah bagi kita inisiatif Payung Rahmah. Ada banyak jualan yang meringankan terutamanya untuk pelajar yang mendapat harga lagi murah daripada yang sebelum-sebelum ni. Sektor reformasi politik. Sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ setiap Selasa kini terpakai di Dewan Rakyat. Turut diperkenalkan laporan audit negara, dibahas dan tindakan tegas kepada ahli parlimen jika menyentuh isu 3R yang boleh mencetus sentimen ketegangan kaum. Menjamin keutuhan rakyat dan memelihara keutuhan ekonomi. Dua teras utama yang diangkat oleh Kerajaan Perpaduan menerusi konsep Malaysia Madani. Malaysia kini berada di landasannya yang tersendiri dan kelasnya yang tersendiri, khususnya dalam sosioekonomi rakyat dan juga daya cipta di peringkat antarabangsa. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 2 esok. Muhammad Najib Mashur, RTM.